Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Sudrajat, Sekretaris Desa Trisopo. Ingin menjelaskan wahana wisata yang besoknya atau bakal membooming di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu di Trisopo, Pak, yang terletak di Desa Trisopo. Seperti inilah wahana kondisinya saat ini. Kita masih belum buka karena kita masih tahap pembangunan, juga musim pandemi. Kita masih pembangunan, persiapan pembangunan hotel, dan sudah 70% jadi. Jadi ke depan di Kendal sudah punya wahana wisata yang komplit, paket ekonomis. Di antaranya yaitu pertama kolam renang, ada restonya, ada wahana alamnya, ada hotelnya, ada adventure-nya, pakai jeep maupun ATV, sehingga diharapkan ini menjadi terobosan baru di Kabupaten Kendal khususnya. Jadi Desa Trisopo yaitu terletak di paling ujung timur Kabupaten Kendal, berbatasan langsung dengan Semarang. Kebetulan Trisopo Park ini terletak di Desa Trisopo dan lokasinya berbatasan dengan Semarang, sehingga nanti ke depan bisa mendatangkan wisatawan dan memberikan wahana baru untuk warga masyarakat Desa Trisopo, khususnya umumnya untuk warga masyarakat Kendal seluruhnya. Jadi ada sport centernya, ada wahana-wahana kebun binatangnya, ada untuk outbound, ada untuk istirahat, ada restonya, kafenya, untuk wedding dan sebagainya. Kita sudah tersedia semua di sini. Jadi ini paket komplit lengkap. Artinya ke depan kalau kita sudah launching, tidak usah jauh-jauh kalau mau bimtek, pelatihan, refreshing, tidak usah jauh keluar kota. Di Kendal ada, tepatnya di Desa Trisopo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Itu ya teman-teman semua. Jadi ini wisata ke depan. Terus selanjutnya luas Trisopo Park itu berapa? Luas Trisopo Park sendiri yang saat ini saya di sini itu kurang lebih 5 sampai 7 hektar. Jadinya luas, dan dari awal owner atau investor bersama pemerintahan desa sepakat dan menyepakati bahwa di sini wahana khusus alam, wisata alam. Jadi dari awal pembangunan sampai saat ini tidak menebang pohon. Jadi tidak boleh menebang pohon. Artinya kita tetap rimbun, tetap asri, udaranya tetap sejuk. Inilah desa kita semua, desa kami, Desa Trisopo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Tunggu saatnya, coming soon, untuk launchingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga alam kita tercinta.
cinta menjadikan sebuah harmoni keselarasan hidup berdampingan. Setiap waktu aku berdoa untuk wujudkan sebuah harapan cita-cita meraih asa.